Assalamualaikum, bersama dengan Kelantan for you. Jadi di sini kita ingin menceritakan tentang benda ni lah, kompresor. Kompresor ni pakai kat kancil, di mana puli betin selalu rosak. Betin selalu rosak, di mana ni kita tengok. Ni dia ketak. Masuk dia longga. Di mana ni, di mana rumah ni, rumah dia ni telah makan. Rumah ni telah rosak lah. Jadi kita tukar bearing pun dia tak jadi, dia akan sentiasa longgar. Jadi apabila sampai tahap ni, kita kena tukar kompresor seketul. Jadi dah tak boleh buat apa. Ni dia dah convert lah, yang dah convert. Jadi ceritanya di sinilah. Ceritanya sinilah bendanya. Ni dia pakai skru 12. Yang biasa, yang standard, dia pakai skru 10. Apabila dah convert ni, skru 12 lah kat sini. Jadi ni kompresor masih elok. Tapi di sini, di kepala ni saja dia rosak. Jadi tali dia, betting kat sini, dia sentiasa rosak. Di mana untuk kompresor ni, kadang-kadang dia menghala ke depan sedikit. Jadi dia menghala ke depan, betting akan kelong lah. Sengit. Jadi dia kena setting lah sikit dengan tapak ni. Kita kena setting lah, kalau boleh ke belakang. Tambah lah, tambah wasir kat sini, kat bawah, biar dia ke belakang sedikit. Jadi baru kita setting tali ni dengan puli ni, kita kena center bagi dia sama. Dia tak macam beginilah, dia macam begini sedikit dia boleh merosakkan tali. Lama-lama dia boleh merosakkan benda ni. Jadi dibiarkan terlalu lama lah, dan terlalu lama sehingga boleh merosakkan benda ni. Kalau di peringkat awal, kemungkinan boleh lagi lah di adjust. Tapi dah macam ni, kena tukar seketul dan kita akan setting lah dia. Jadi itulah sedikit cerita secara ringkas untuk anda semua. Semoga memberi manfaat. Okay, assalamualaikum. Bye-bye.